Sementara itu, Saudara Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kecamatan Drogan 4 Koto gelar peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 tahun 2022. Salah satu kegiatannya jalan santai yang diikuti ribuan tenaga pendidik, pelajar, dan juga masyarakat. Acara peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI ke-77 tahun 2022. Tingkat Kecamatan Rokan 4 Koto dipusatkan di kawasan pasar keluarganya Rokan. Acara diawali dengan pemotongan kue ulang tahun oleh Camat Rokan 4 Koto Alfarid Toha. Kue diberikan kepada Ketua PGRI Rokan 4 Koto dan para guru. Usai pemotongan kue digelar pula serangkaian kegiatan gerak jalan santai, diawali dengan pelepasan balon yang membawa tulisan Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022 oleh Camat Rokan, Ketua PGRI Rokan 4 Koto Jennifra, dan Kapolsek Rokan 4 Koto AKP Tindaun. Kegiatan jalan santai ini diikuti ribuan peserta yang terdiri dari tenaga pendidik sekecamatan Rokan 4 Koto, para pelajar serta masyarakat. Ini salah satu agenda yang dilaksanakan tahunan oleh PGRI Rokan 4 Koto, yaitu untuk tahun 2022 ini memeriahkan Hari Guru Nasional dan juga HUT PGRI ke-77 Kecamatan Rokan 4 Koto, yaitu jalan santai. Jalan santai ini memberikan door prize untuk para pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga kita berikan kepada masyarakat umum yang berpartisipasi untuk memberikan kontribusi dalam door prize ini, sehingga hal ini bisa berjalan. Dan alhamdulillah hadiah utama ini diberikan oleh Camat Rokan 4 Koto. Tentu kami sebagai pengurus dari PGRI mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang sudah memberikan bantuan kepada panitia dan juga pengurus PGRI untuk mensuksesnya acara daripada Hari Guru Nasional tahun 2022 ini. Ya, sejauh ini kalau di Rokan 4 Koto, keluhan kita para guru apa mungkin dalam melaksanakan tugas kita nih? Ya, kalau kita mendengarkan beberapa keluhan dari guru-guru kita, pada umumnya Rokan 4 Koto tipologinya memang bagian dari yang agak tersibuk di Kabupaten Rokan Hulu. Memang mereka ini salah satu keluhannya adalah fasilitas sarana yang dibutuhkan oleh mereka untuk mengembangkan profesinya. Acara gerak jalan santai ini dimeriahkan dengan undian berhadiah dengan hadiah utama sepeda. Dari Rokan Hulu, Hana Smita melaporkan.